Rosalia Indah buat angkatan reguler ini ya, unit armada yang masuk untuk via Ngarang Gede. Armada PO pertama yang masuk dari Rosalia Indah, dan nanti masih menunggu armada yang lain dari PO Sudiro Tunggajaya maupun dari PO Haryanto maupun armada yang lain. Ini Ngarang Gede urung oleh jatah sengah nyari. Biasanya kalau ada unit baru di tes dimasukkan Ngarang Gede, biasanya oleh kata seminggu. Aduh, dengan ciri khas livery dari Rosalia itu masuk. Oh, ini tuh menu kan lama banget, tidak menunggu penumpang untuk iya kita lagi. Oke, belakang tak. Kita ambil spot untuk keberangkatannya. Ini penumpang hari ini sangat luar biasa sekali. Ngopi, jangan lupa ngopi. Oke. Oke. Oh, Ngarang Gede encen rame. Luar biasa ini dari Rosalia Indah dengan nomor ramu 388 ini bisa dibilang unit paten juga untuk yang Ngarang Gede ini ya. Dan itu dari barat juga sudah kelihatan ada Harapan Jaya sama Raya ini, yang dari barat juga sudah sampai Ngarang Gede untuk jam-jam Miki 23 ini juga paten juga nih buat yang Ngarang Gede. Keren ini. Nah ini yang dari Arsaria Diputra dari PO Raya ini. Ini juga sangat keren, luar biasa. Ini penumpang Ngarang Gede yang dari karena juga wakil ini belum, dari PO Haryanto juga belum diberangkatkan. Tim paling gasek kadang ya paling keri. Weh, spesialis tim Mercy 235 dari PO Haryanto nih belum. Yang ini kintan keiseng rada nyus-nyus. Oke, okay. Laskar Menara ini agennya Mr. Anton. Anggota Jumpil Kulit Mas Ulis, Pak Jumpi, Mas Budi, Pak Komedi, Adi, Pak Kur, Pak Kur. Yuk masuk lagi ini dengan julukan Pangeran ya, dari HR235 dari PO Haryanto buat angkatan reguler. Hah? Anjir. Orang betul mata. Wes. Yo. Wes, enak-enak masa anandar iki. Nah. Eh, iki Mbak. Mbak Kristal. Mbak Kristal. Bentar. Mbak Kristal. Iya. Nanti aku tapi ya kamu bisa ya. Iki tas mau kenjek. Iki saya neng itu. Doi kamu Mbak Krista. Nah itu dari Sinar Jaya juga baru masuk berbarengan dengan ini tumben-tumbennya juga ini. Gase coba apa tes lebu. Bagi sini lost doll. Neng iki pisang tak melintang. Ini armada juga jarang sekali masuk via Ngarang Gede. Dan di belakang ini ada unit dari Sinar Jaya angkatan reguler juga dengan harga sangat-sangat ekonomis. Ini dari Sinar Jaya ini 24 RE, drivernya sang perintis dari Ngarang Gede.
Solok. Nah, sehingga menuju ke berangkatan ya Solok. Ini baru satu unit armada ya, nanti biasanya ada tiga unit armada yang mobil yang karang di desa. Ini ya, diinformasikan lagi buat teman-teman pelanggan PO bus yang ada di Ngarang Gede nih boleh ya. Kalau angkatan reguler itu, penumpang itu estimasi kalau PO harian tahu jam 4 itu sudah ready di agen ya. Karena ini armadanya ternyata masih menunggu penumpang yang belum hadir. Ini sudah terjadi beberapa kali ya untuk agen-agen di sini. Kalau PH Rianto itu jam 4 itu sudah ready di sini karena di sini itu ada 3 unit armada, jadi harus bergantian untuk masuknya. Dihimbau ya. Rata-rata ini kok sering banget bisa senunggu penumpang, untuk penumpang senunggu bisa. Guys, ya ini. Rame banget kita main nyebrang, kita angel mentah. Eh, selalu kakak woi. Iklan, saya iklan. Ini biasanya tim ngendi kinton? Warna kiri toh. Tim Ayong, Mas Sendoyong. Ayo dong. Jadi rek. Anjir lo piye. Ngapa ora mlaku-mlaku. Nah, ini nunggu penumpangnya iki. Mesti informasikan ya kalau penumpangnya jam 4 ki ready ngono lho bolo. Men bisa ra nunggu penumpangnya bolo. Biasanya penumpangnya senunggu bisa iki bisa nunggu penumpang. Halo, ngendi ya, Mbak? Saya mulai. Oh iya, sebentar. Mbak sapa? Ini ngendi ya? Ini kan nemu. Tak tinggal nemu ya. Lo, pinjam lagi Mas Dedi. Waet. Angel. Nah, ini bocah ya. Pak Dwi Seri F Karisma Jaya. Seri F. Pak Kaji Dwi monitor. Nah, ini Karisma. Oh iya, baru. Seri B. Oh, seri B. Pasar Rebo Cilengsi. Seri B. Seri B, Mas. Lali. Mas Ardiansa. Pawi. Eh, angel. Pokoknya semangat, semingit. Langsung jos terus iki tangane. Oke. Okay. Ya harus dong. Dewean apa? Monggo. Polesane Mas Ribut. Yang dari Gorang Gareng. Sese. Iki aku kok rada-rada ngene iki. Bahasane iki rada-rada piye ngono ya. Pria segudang rindu. Baten. Mas Ardiansa. Oke, hati-hati. Satset. Oke, Pak Wi, luar biasa. Setel panda balap. Oke, Mas Ardiansa. Halo kakak. Waduh, nah ini angel nangin ini. Dan itu sudah terpantau ada PO Haryanto dan juga PO Harapan Jaya buat angkatan reguler sorenya. Boleh. Wah, jame bebarengan KB ini ya, boleh. Madiun Jakarta, Piangkarang DG26. Masih nunggu penumpangnya turun tekoi dari. Nah, itu langsung 2 unit armada dari PO Haryanto. Ada Batavia Ribbon, di belakangnya ada Mr. Parmen.
andalan yang Karang Gede lagi habis beli tiket etol. Oke, penumpangnya sudah mengantri. Tim Batavia Rebon Bolo. Masuk Pak Eko. Di belakang disusul berbodi Rexus. Hari ini spesialis tim Mercy yang diturunkan dari PL Haryanto ini. Biasa untuk buat pelanggan terbaiknya pokoknya ya. Nah itu dari HM090 apa ya kabel. Harus bergantian untuk menuju keberangkatan dari agen ya. Oke, onteran-onteran lah kok. Yura gelem. Bersama HM138. Mangga beci jati ini ferry terbarunya yang Karang Gede bersama HM090. Wih kok mening meniki. Iki rada mening iki Mas Parmin iki video anone bisa iki. Ayo kinematik sih. Iki bar mau poles ta, Om. Lah iki bocae teko. Mesin depan seri F untuk jalur ke Tangerang bersama Pak Hasan dan Pak Haryanto Polo. Tut. Oh. Seri F. Armada terakhir dari Karang Gede. Bikin sinematik lah. Saya kira TikTok bareng lu kok. Saya kira TikTok bareng. Wes. Ini pasan karena sendirian ya. Armada terakhir dari PO Sudirat Baja ya. Buri. Numpaknya tengah mbak, lewat tengah mbak, lewat tengah lewat gini. Nah, saudara dari